I don't wanna waste time. Well, remember tonight, I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. What's up guys, welcome back with me dan Evan yang pegang kamera. Ya, balik lagi, ini kita pengen nge-review buat si expander merah yang sudah berbentuk seperti ini gitu. Gimana ya untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kemarin yang perlu diklarifikasi, mungkin di awal video ini kita akan tampilin ya. Untuk yang kemarin, kenapa ada bahasa, ada tulisan kenapa bocor, kenapa ngebul, kenapa blow off nggak berbunyi. Jadi kemarin juga mungkin kan ya ada sedikit pembicaraan ya di YouTube ya. Iya betul. Ada komen-komen, gue baca tuh, kenapa bang kok ngebul ini? Sebenarnya sih bukan ngebul yang gimana, namanya mesin baru pasang turbo, itu baru jadi banget dan baru clear. Kalau bicara soal ngebul banget yang kayak gimana, lihat aja di dyno. Ya, di vlog yang waktu itu nanti gue taruh di pojok sini. Linknya nanti kalian tinggal klik aja, itu waktu kita pergi ngeliat mobilnya di dyno. Kenapa nggak ngecus? Nah, sebenarnya di vlog yang waktu kemarin yang kita kontes itu, yang waktu dicobain oleh Om Sony, itu kedengeran loh. Sebenarnya kedengeran. Sekarang gini deh, kalau bicara soal mesin, kalian pengen dengar suaranya atau mau lihat performanya? Ada dua. Kenapa gue bikin ini mobil nggak terlalu kedengeran ngecus? Karena gue tahan ini mobil pakai wastegate demi ngelindungin si jeroan mesin. Jadi angin berbaliknya tuh tidak langsung nendang balik ke dalam si mobil. Kalau sampai akhirnya si blow off itu kan yang menahan anginnya. Ya, jadi ya nggak terlalu kedengeran kalau jarak pendek. Tapi kalau kita udah main boost tinggi tetap kok, namanya turbo nyepul, nyepul pasti ada bunyi. Karena tekanan anginnya begitu besar di situ. Gua di sini nggak mau cuman kayak sekedar balik lagi kan. Prinsip gua kan fashion all function. Yes. Boleh berfashion tapi tidak melemahkan fungsi. Hilangkan atau melemahkan fungsi. Ya, hilangkan atau melemahkan. Jadi gua lebih korban, gua nggak pentingin suara casus-casus kayak apa. Yang paling gua cari itu lebih ke suara mesin. Okay. Jadi nanti kalau emang rada kosong bisa dengerin sendiri, ini mesinnya udah berubah, bukan kayak expander biasa suaranya. Oke, okay, boleh. Jadi ini langsung gue mainan di GGL. Ini masih saya mungkin bisa dimatikan. Iya. Jadi tentunya ini buat hari ini, mumpung gua lagi senggang, lagi libur, lagi hari Minggu, waktunya me time buat mobil-mobil gua. Ya langsung aja kita langsung lihat di mobil ini. Oke, untuk secara eksterior, jadi Earth baru launching produk baru ya, yang namanya Saber. Jadi kalau pada kepo-kepo pengen tahu garapan kita mobil apa aja nanti buat ke depan, boleh cek Instagram @earth.saber, linknya ada di bawah, nanti boleh dimasukin sama Evan. Jadi kita lebih di sini pengen nonjolin gimana desain anak Indonesia, karya bangsa, bisa berkompetitif tidak secara internasional. Itu harapan gua. Mudah-mudahan ke depan desain-desain kita ini sangat bisa ditonjolkan juga. Jadi buat yang kalian yang sebelumnya belum tahu mungkin Earth sudah punya produk apa aja, boleh follow Instagram kita, ada 4. Ada Earth Auto Concept, Earth Industry, Earth Garage and Store, dan Earth Premium. Oke, biar nggak tambah panjang lagi durasinya, ini langsung nih ya, eksterior gua pakai full body kit Saber untuk expander. Kebenaran ini mobil gua sendiri, jadi Saber nomor 1 dan Saber nomor 2 itu punyanya Om Rio.
Dan untuk sampai detik ini bisa dibilang kalau Saber sendiri kita udah sampai nomor 5. Nanti nomor 3, 4, 5 ya seperti apa nanti akan diupdate. Mudah-mudahan nanti dari Instagram pun juga muncul satu persatu. Jadi kalian cukup tunggu saja, doakan kita dan dukung kita dan support selalu channel kita dengan cara like, subscribe, komen agar terus berkembang channel ini. Dan ya support your local product tentunya guys. Ya, jadi ya lagi-lagi ini eksterior kan body kit ya. Di depan udah ada intercooler, tapi gue bakal ngebahas ini untuk jadi spek di dalam mesinnya. Jadi kita skip aja dulu. Ini pelek gue pakai Ring 19 SSR Professor JDM dan 8 pot K-Sport BBK. Tapi ini 8 potnya mini, jadi masuk 19 inch juga gitu. Sebelumnya gue pakai GT6 kan Brembo itu 6 pot. Tapi kalau yang ini sekarang 8 pot tapi ukuran mini. Jadi ya sar-sar lah, gak terlalu banyak berubah. Dan lanjut lagi, ini cover spion gue pakai karbon. Ini kita juga udah ada cetakannya, bisa di order, bisa kirim kemana aja, tenang aja. Ini mau beli jemur-jemur di pameran apa, karbonannya halus. Jadi kita non finishing clear untuk karbonnya. Jadi emang bahan kita benar-benar pure, dia kilep bukan karena clear. Jadi udah langsung halus dengan sendirinya. Dan kedua mungkin ditambah lagi decal Hot Wheel Saber Style, tapi ini nggak terlalu penting lah ya kalau stiker-stiker gini. Lanjut lagi, ini ada windbreaker semi GT wing karbon gua pakai, side skirt Saber, body kit belakang full Saber, dan knalpot kita yang produk masal kita yang pertama yaitu Thunder Muffler. Dan buat kalian jangan pernah takut kenapa kita berani menjual knalpot seperti ini, karena satu mungkin dia bahan udah gue berani jamin karena ini stainless 201 anti korosi dan anti panas, tentunya anti karat juga. Dan kemarin gue pas lagi dyno nih mobil, sekalian di dyno juga nih knalpot ini daya tahannya gimana sampai dengan performanya gimana, dan tidak ada yang akan mengganggu untuk kalian pakai secara sehari-hari. Jadi ini aman banget dari segi suara juga, nggak terlalu keras. Karena namanya mobil kemarin di dyno, otomatis kan mestinya kalau emang knalpotnya berisik pasti tentunya bungeng banget gitu kan, berisik banget. Mungkin nggak ketangkep dengan kamera, tapi ini masih aman gitu. Jadi buat perjalanan jauh pun gua rasa ini knalpot aman banget sih. Dan tentunya tidak merusak standar knalpot kalian. Oke, lanjut lagi apa ya? Interior mungkin kalian udah pada tahu ya, gua pakai karbon semi bucket seat juga karbon gua pakai. Ditambah little update dikit, ini gua pasang boost meter HKS, dan di sana ada serial number untuk Sabernya sendiri. Jadi apa ya, kalau kalian beli Saber itu bukan beda satu dengan dua, tapi ada serial numbernya. Jadi kalian urut belinya nomor berapa kalian dapat gitu. Kebenaran mobil gua nomor 1, nomor 2, nomor 2, ketiga nanti ada, kita bakal munculin minggu depan mudah-mudahan. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Dan gua kayak kaki pakai coilover ESC. Jadi untuk lebih memperbaiki sektor handling, dan sangat kerasa sih tentunya guys gitu. Ini ke daerah mesin. Ya, ini bisa dilihat langsung. Gua pakai wastegate 38 Turbo Smart Turbo Garrett seukuran TD04. Ini blow off HKS. Jadi penjelasan soal blow off kenapa nggak ada suara nanti ditampilin kali ya. Gua di sini lebih mementingkan performa sih, balik lagi gitu. Jadi bukan untuk pasang turbo untuk kegayaan pengen dengar suara cus-cus-cusnya aja gitu, enggak. Tapi gua lebih pengen ya emang fungsinya turbo tuh seperti apa sih harusnya gitu kan. Dan gua tambah extra injector ada di sini nih. Ini extra injector. Nih tambah, karena expander itu nggak mungkin kalau dijejel turbo nggak nambah asupan bensin, pasti yang terjadi adalah ngelitik
dan nggak mau ngebus karena kekurangan bahan bakar. Oke, udah nyala. Ini bisa dilihat langsung. Apakah ngebul? Kalau menurut lu gimana, Van? Ngebul nggak? Ya, lagunya kenapa begini? Nih, gua gas. Tuh, boleh dilihat langsung. Boleh ngegas. Dan bisa dilihat langsung. Turbo aktif semua, non oli, jadi semua bekerja dengan normal ya. Mungkin sampai sekian dulu, jangan lupa buat subscribe-annya dan boleh kepo-kepo Instagram kita ya. Mungkin this is our topic and see you in the next video.